Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat bertemu kembali. So hari ini saya di event yang dianjurkan oleh BMW. Yang menarik perhatian saya ialah ada motor-motor yang saya rasa patut saya kongsikan dengan anda semua. Sisi besar-besar sikit kan, kita nak pergi ke antara 500 ke 900 cc. Jadi saya nak kongsikan motor ni sebenarnya, BMW ni. Ni dia. So kita dekat bus motor BMW ni. So ini adalah motor touring yang saya rasa patut saya kongsikan, dan saya pun tak pernah tengok sebenarnya dekat jalan. F900, motor touring daripada BMW F900. Dia punya cc 900 cc, horsepower dia 105, dan yang paling best dia adalah dia punya torque itu kita akan cepat sampai, sebab dia punya RPM lebih kurang 6500 saja. Mari kita tengok dia punya spek kat sini. Kalau kita boleh tengok, harga dia RM70,000, belum on the road lah, harga body ya. Down payment RM14,000, monthly installment lebih kurang RM870. Jadi untuk motor BMW dengan cc 900, kita boleh bayaran bulanan RM870. Dan saya rasa untuk anda-anda yang mungkin considerkan motor touring, ini mungkin antara motor yang boleh anda pertimbangkan lah. Ni antara, ni rupa dia. Satunya cc dia besar, 900 cc, dan bulanan dia tu agak-agak lebih kurang macam kita bayar MTO 9. Kita bayar MTO 9, dapat tak? MTO 9 rasa lebih kurang, lebih kurang tu lah. Tapi deposit tu 20%. Kalau 14,000, kalau kita tengok ni 14,000 kan, down payment 14,000, 7,000, 7,000. Oh, down payment dia 14,000, maksudnya 20% lah. Baru kita dapat installment RM870 tu. Horsepower macam saya cakap tadi, 105 horsepower. Newton-meter torque dia, ni yang menarik minat saya ni. Newton-meter torque dia 6500 RPM. Newton-meter torque 92 Newton-meter, RPM 6500. Jadi motor ni sangat pick up lah. Dia punya pick up sampai awal untuk cc 900. Jom kita try duduk motor ni, tengok macam mana. Jom kita try duduk motor ni, dia punya tapi kalau sebelah kaki menyengat macam ni, okey je lah. Dia tak tinggi sangat. Untuk anda-anda yang tinggi, motor ini tak ada isu lah. Kalau macam saya, tinggi-tinggi 162 cm ni agak kependekan jugalah. Tapi okey, saya suka tinggi-tinggi macam ni. Inilah standard kalau untuk touring, macam ni lah yang sepatutnya. Macam ni lah yang sepatutnya motor daripada BMW F900, F900. Dia bagi Michelin Road 5, sebab saya tengok bunga, saya agak-agak je lah Michelin Road 5 ni, betul tak? Yes, ni dia Michelin Road 5. Dia bagi dengan tayar Michelin Road 5, dan dia datang juga dengan Brembo. Kan baik tu, datang dengan Brembo. Datang dengan Brembo. Lepas tu dia dah siap dah tempat racking untuk kita letak beg, memang untuk touring. Ada detailing BMW. Ni bahagian dekat sini macam mana ni, tepi dia agak simple je lah, dia tak berapa sangat, ada kunci kat sini. Detailing BMW Motorrad, dan dah siap railing dah semua. Tapi tayar ni memang best lah. Saya memang minat Michelin Road 5. Satu, sebab dia punya profile ni nipis. Kedua, bunga dia nampak macam macam ngeri sikit tau. Saya tak tahu kenapa lah, tapi dia mengerikan saya. Dia punya nampak best lah, nampak best. So kita tengok depan dia. Ini meter dia lah, meter untuk F900 ni, TFT besar ni. Buat sementara ni kita tak boleh nak on, mungkin di luar nanti ada. Dan depan belakang dia Brembo, depan belakang Brembo. Hai, dua silinder. Okey, kita dah tahu dua silinder motor ni. So dia untuk 900 cc, harga RM70,000, ada Brembo, tayar baik, touring, dah siap rack. Tapi yang paling penting, kalau anda meminati jenama inilah, meminati jenama ini, mungkin sesuai untuk anda. Kalau dengan down payment dia yang
10% tu 20% 14,000, bulan-bulan 8,200. Kira macam bertahanlah juga kan sebenarnya. Saya pun agak tertarik dengan motor ni sebab spek dia agak baik lah. Horsepower pun tinggi, 105 horsepower. Torque pun bagus, 92 torque. Newton meter torque memang. Logik dia kalau kita bawa ni, kita akan terasa lah kesedapannya. Okay, kita berubah kepada motor naked pula. Ini nama dia F900R. Yang tadi XR untuk touring. Yang untuk naked adalah 900R. Bezanya adalah ini naked, yang ni touring, menggunakan platform enjin yang sama. Semuanya samalah lebih kurang, cuma dia ini ke arah naked, yang ni setting touring. So kat sini dia punya body dah lain, tayar pun dia bagi dah lain, tak sama. Dia dah bagi, tak silap saya, dia bagi battle leg. Dia punya riding position pun dah lain sebab ini ke arah naked. Jom kita tengok dulu motor ini secara dekat-dekat. So ni BMW punya signature untuk pilih-pilih. TFT screen dia yang besar, sini start stop. Okey, ni bahagian depan dia. Kat sini ternyata F900 detailing, seat dia agak bertahan. Kasih saya ni nampak bunga macam Batlag. Dia pakai Bridgestone Batlag Hypersport S21. Dia pakai S21. Tayar Batlag S, saya sekarang guna S22 lah. So S21 ni adalah generasi sebelum itu. So memang mana-mana pun bagi saya sedap je, jadi dia Batlag. So dia bagi tayar best dah, memang tayar performance dia bagi. Yang tu lebih kepada tayar touring road 5. Yang ni dia bagi tayar memang kita boleh melepeh terus bang. Memang terus keluar-keluar kedai boleh melepeh terus ini tayar. So dia bagi Bridgestone S21, so agak ngam. Brake dia datang dengan Brembo, memang menarik. Brembo ada ABS punya line. Oh tengok disc brake dia. Disc brake Brembo ni baik bang. Tayar baik. Eko macam mana? Eko nampaknya. Okey. Ni ada masalah sikit lah. Kalau kita plan nak buka Eko, sebab dia sekali dengan lampu belakang tu. Kalau kita buka Eko ni, ni kalau kita buka ni, dia sekali dengan lampu belakang. So kalau nak tail tidy tu, mungkin adalah tail tidy dia yang memendekkan sekali dengan lampu belakang. So exhaust dia macam tu. Exhaust dia, ni dia punya bahagian tepi. Dan ini semestinya Brembo, sudah semestinya Brembo. Dia menggunakan double disc ni satu, belasnya satu. Nah tu, masih lagi enjin yang sama, dua silinder. Jom kita try duduk tengok motor ni tinggi mana. Tapi saya rasa motor ni tak berapa tinggi lah. Sebab kalau kita tengok dekat sini, nampak tak? Yang touring tu lagi tinggi daripada ni. Jom kita try duduk. Okey, kita try duduk dekat motor naked ni, BMW F900. Okey. Lebih kuranglah tingginya sebenarnya. Lebih kurang tingginya. So dia tinggi boleh tahan lah. Lebih kurang tinggi motor yang touring tadi, F900 XR tu. Untuk tinggi saya ni 162 cm, tinggi saya agak menenjek banyak lah. Tapi adakah ianya seronok? Seronok juga sebenarnya sebab dia punya riding position ni lain sikit. Dia naked tapi sebab motor ni kita rasa besar bila kita duduk. Dia tak rasa kecil. Memang dia rasa besar. Kalau anda sekitar 165 ke atas, mungkin tak ada masalah untuk anda lah. Kalau macam rendang-rendang macam saya ni, agak payah sikit. Tapi kalau dah biasa, okey je. Jadi motor ini daripada atas, kalau kita duduk, kita akan rasa dia mengembang tu. Nampak tak? Daripada macam ni pun kita nampak dah kekembangan motor ini. Memang rasa kembang lah. Rasa kembang, rasa besar. Rasa 900cc dia. Dia lebih kurang macam kita duduk atas Z900 atau Z800 lah rasa daripada atas. Tapi kedudukan dia ni tidak terlalu agresif. Rasa memang tak agresif langsung. Dia lebih menegak lah sebenarnya. Lebih ke arah menegak. Tidak langsung tak agresif bagi saya. Kedudukan dia ni walaupun tak bawa lagi, kita duduk kita boleh rasa dah. Dia memang menegak. So kalau anda-anda yang sangat minat santai, tak nak mongkok sangat, ini memang sangat sesuai untuk anda. Dan harga dia pula, jadi harga dia adalah RM65,500. Down payment 20%, bulan-bulan RM798. Just bayangkan, motor BMW tapi bulan-bulan bayar RM700 lebih. Macam bayar motor yang mahal kan. Menarik. Okay, so power dia
sama je macam touring tu, XR 105 horsepower 92 Nm torque. Yang ni naked, yang ni touring, jadi dua-duanya sama, horsepowernya sama, memang dia tak ada, dia tak ada berubah. Kebiasaannya pengeluar-pengeluar yang menggunakan enjin yang sama lah kan, touring dan juga naked, dia akan tuning dia akan berbeza lah. Horsepower dia akan lari tak sama macam motor-motor KTM dan motor-motor yang macam even Kawasaki pun, Yamaha pun sama. Tapi untuk BMW ni horsepower yang sama tak berubah. Dia maintain ni 105, yang ni 105. Kebiasaan yang saya jumpa, touring akan lagi rendah sikit daripada naked lah kebiasaannya. Naked ni dia dia memang fokus untuk berdesuk-desuk pergi lah. Berdesuk-desuk pergi lah. Naked ni macam touring ni lebih relax dan santai. Macam tu ada engine yang sama F900, tapi keperluan yang berbeza, ikut jiwa yang berbeza tak sama. Okey, kita tengok satu lagi last lah. Untuk yang mungkin paling beginner sekali adalah motor ini BMW 310cc kata saya. GS, ini orang panggil baby GS lah, 310cc. Tengok macam abang ni duduk. Abang ni duduk, yang ni cc dia 310 yang dinyatakan. Harga dia RM31,500, bulanan dia lebih kurang 500 lebih. Horsepower dia 34, Nm torque 28. So, horsepower 34, Nm torque dia berapa tadi? 28. So ni lebih ke arah adventure touring, dia panggil baby GS. Baby GS bang. Harga RM30,500 tadi tu. Tapi kalau dalam promosi ni dia bagi RM33,000, harga siap sekali bag lah, sekali-sekali bag. Bag ni siap dengan dia punya crash bar dia. So kita, saya nak try lah duduk tinggi ke tak tinggi. Ni baby GS ni kan, tinggi tak tinggi dia punya dengan saya. Saya tinggi saya 162 cm, pendek je tak tinggi. Jom kita try naik kejap. So bila kita naik motor tinggi, kita buat macam ni lah. Standard untuk motor tinggi. Okay, motor ni kira consider tinggi lah. Dia sama juga macam F900 dengan motor touring tu. Tapi sebab suspension ni agak lembut, bila suspension dia agak lembut, bila kita duduk tu, kaki kita automatically akan sampai ke bawah ni, tak ada masalah nak handle. Nah, kalau nak ikut berat, motor ni tak berat sangat. Saya rasa mungkin nimble sebab duduk-duduk ni rasanya macam macam nimble. So, kedudukan dia tidak terlalu tinggi. Kalau anda sekitar 162 cm minima dan ke atas, tak ada isu untuk anda lah. Dengan harga RM30,000 something ni, saya rasa mungkin okey. Antara motor yang boleh dipertimbangkan jika anda meminati motor touring dan juga BMW. Itu dia 3 biji motor daripada BMW. Jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.